babak kedua. Nampaknya sudah dibunyikan pengadilan tanggal tentunya. Tapi kita tunggu langsung melakukan tekanan dari sektor tengah. Nomor punggung berapa kali sana dan nomor punggung 8 dicoba bermain dengan tempo. Kemudiannya satu tekanan balik, kembali coba dilakukan nomor punggung 17. Yekir. Yole. Yang belum mampu melewati dua hadangan pemain bertahan dari kesebelasan Sinoro Messi. Masih Sinoro. Oh, diangkat dan setor depan. Coba hentikan kembali UBG. Tekanan yang nampak sia-sia kali ini bagi kesebelasan Sinoro. Sementara UBG coba kembali Panji di sana. Jaga nampaknya Panji, tapi alur bola yang coba kembali dihentikan oleh anak-anak dari Sinoro. Masih Sinoro berbahaya kali ini Sinoro, namun kembali saudara-saudara lapangan yang sedikit mengenang ataupun ketika dekat ke kelas kali ini memaksa satu tanpa anggunan tanpa BPJS mampukah dikonversikan menjadi sebuah gol. Masih kita tunggu ada Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Sementara pagar gaib juga nampak sudah berdiri begitu rapat. Satu tendangan masih terkeleron. Lagi-lagi UGC. Masih UGC melalui kaki nomor punggung 21. Gagal kembali UGC. Nampaknya di sana ada Yasser. Pemain kelahiran Timur Tengah nampaknya yang coba ditransfer. Salah satu pemain transfer termahal yang dimiliki UGC Nasir dengan nomor punggung 10. Ditopang juga di sana ada Panji. Gagal nampaknya kembali. Dan secara jelas dari ini satu upaya coba dilakukan sementara Fari. Coba keluar dari sarangnya. Apakah gerangan yang terjadi? Masih kita nantikan tekanan yang belum berhenti dari kesebelasan Sinoro. Panji melebar kembali. Panji coba dihentikan. Satu intercept kelas main bernomor punggung 11. Di sana ada Cahyo, pemain kelahiran Kendal, bermain cukup luar biasa, berbagi bola dengan siapa di sana. Dan masih kita nantikan apakah gerangan yang terjadi. Lagi-lagi terjadi. Hati-hati. Hingga waktu berbuka puasa nanti. Karena jelas aturan di sini ketika ada salah satu tim ataupun pemain dilatih, maklum lagi puasa ya Mas Ambon. Sekali lagi tentu dengan aturan yang begitu ketat dari Mas Ridwan dan juga Mas Kapitano Megapisi, jalingannya Megapisi guys. Begitu ketatnya aturan guna menghormati umat muslim ataupun kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tentunya tim yang kedapatan melakukan berbuka puasa ataupun minum di area
lapangan pentutup tersebut maka akan didiskualifikasi. Sementara jelas kali ini satu orang pemain sudah ketika jauh agak sedikit ngeblur ataupun kecepatan bergeser. Yang jelas Bali tentunya masih berhimbau bagi para pemain dengan aturan yang begitu ketat, aturan yang cukup baku tentunya kelihatan ataupun pemain yang nampak jelas meminum ataupun berbuka puasa belum pada jam buka puasa maka tim tersebut dinyatakan disqualification. Lalu saudara-saudara kedudukan masih 1-0 saat ini JJ masih unggul 1-0 atas kesebelasan Sinoro Wedi. Sementara masih kita nantikan pergantian pemain yang coba kembali dipersiapkan oleh kesebelasan UGJ. Satu tekanan kembali, upaya dan partai yang tentunya juga dinantikan oleh kita semua. Partai yang cukup luar biasa antara kesebelasan Cirebon FC, Cirebon United. Satu. UGJ masih unggul 1-0. Kita nantikan kembali satu tendangan bebas nampaknya bagi kesebelasan Sinoro Wendy. Nampaknya coba membangun serangan lebar melalui nomor punggung 11. Kali ini offside dan satu perangkap offside yang nampaknya masih cukup berhasil diperagakan oleh anak-anak dari UGJ. Satu kembali kali ini cukup berbahaya nomor punggung 10 di sana ada Yaper, cukup berbahaya. Ini anak kala juga gak jurung kan ini gak udah neteng baik saya aruh ini keluar satu tendangan percayaan kali ini ataupun sedikit akrobatik nampaknya makan kilo. Iya gak puasa parah. Astaga baik sekali anak-anak dari UGJ dan coba membangun serangan menekan dari sektor tengah dorong jauh. Oh berbahaya kembali satu tekanan arpat tidak yang Yaser, mati Yaser, cukup berbahaya kali ini Yaser yang coba kembali membangun serangan, datang kembali di sana ada Fahmi, menata arah, panji kali ini coba tidak ada apa. Ini tentunya mendekati masa berbuka puasa, selamat kami ucapkan bagi kaum muslimin dan muslimah yang menjalankan ibadah puasa tentunya di hari ini. Mudah-mudahan puasanya banyak membawa berkah. Amin. Satu pelanggaran kan. Buka puasa ini kan ringan gak kali bakal makan ini. Satu tendangan bebas kali ini coba mengeto melebarkan jauh ke sektor kali ini sebuah intercept menangkap bola di udara begitu tenang. Mari jaga gawang dari UGJ. Satu tekanan balik begitu cepat dorong ke oh hampir-hampir saja arah bola menuju Yaser. Fahmi masih belum edar ini di dapur cik pegalan dikit di dapur lah kamu tuh lagi out sama itu ampun. Tidak ada latahan ngeprank pemain AJS sebenarnya makanan sih. Bal makan, kita naik air. Masih telan. Nampaknya play on kembali. Masih kita nantikan. Di sana ada Valentino Rossi. Luar biasa. Oh, nampaknya tergeser terlebih dahulu. Tendangan penjuru mampu merepotkan pertahanan yang dijalan oleh Yanan CS,
Kebun Ferry di sana, satu intercept kembali, coba lagi ada Fahmi. Kemana cara bola dari Fahmi, sementara tetapkan yang begitu lengket. Dari penjaga gawang Ferry, seru kalau gua. Sedikit menggagalkan. Tapi saya permainan mereka. Tendangan dari anak-anak Sumber Medi. Berbahaya kembali. Yeser. Gagal kembali namanya Yeser. Harus berebut bola. Lagi-lagi hadangan yang kembali coba dilakukan oleh anak-anak dari Siktoro. Sementara kembali satu tekanan. Dari umpan-umpan panjang ataupun alur bola yang sedikit mengarah jauh ke sektor depan, cukup berbahaya kembali datang nomor punggung 14 Ihsan Ihsan. Gagal nampaknya Ihsan, sementara kembali ada Yasser. Master gagal kembali Master untuk yang kedua kalinya. Di sana ada penjaga gawang yang sedikit agak bohai nampaknya, namun dengan kualitas yang sangat luar biasa. Tekanan kembali gagal dari anak-anak UGJ. Angkat jauh ke sektor depan, gagal kembali. Datang dari sektor tengah, lagi-lagi ada Nasir. Masih Nasir. Dengan ketenangannya bentu Nasir mampu merobohkan ataupun memporak-porandakan pertahanan yang dibangun oleh anak-anak dari Ciar. Lemparan ke dalam. Masih Jinor Nudi. Apa yang terjadi? Lagi-lagi satu dorongan. Kalau enggak Mas Ari dibantu Mas Asek, besok turut menyiarkan secara langsung ya. Mantap. Cukit terlalu buru-buru. Panji. Di babak yang kedua dengan tebusan akhir 1 untuk